Bersama dengan Benigno Aquino dan juga dua serigala dengan goyang dribblenya. Wow. Hari ini rame ya studio ya. Hey, studio kok rame banget? Coba liatin. Tuh. Rame banget sumpah ini. Rame loh. Biasanya gak serame ini. Apa kabar studio? Apa kabar studio? Oh, yeah. Rame banget. Eh, lu ngapa pada kayak tersangka lu gerak di sorot kamera pada nunduk loh. Rame loh ya, bener. Di baru loh hari ini studio rame. Ibu-ibu juga rame suaranya. Ini calon-calon istrinya Benigno. Wah, lagi ngantri. Jam kalau bingung, kalau bingung banyak kan cewek-cewek cantik di sini. Benar, pasti ibu punya anak gadis ya bu ya. Oh iya. Ntar nanya aja ke mereka. Sana nggak? Mudah sini aja. Kalau di antara dua nih, Benigno, antara Ovi sama Pamela, andai suruh memilih yang mana? Wow. Iya, dua-duanya manis, dua-duanya cantik. Mereka punya, kalau mereka ini bukan cantik, lebih ke seksi ya. Jadi gak cantik menurut lo? No, sensual. Mereka sensual, sangat sensual. Dan cantik juga. Iya, cantik, sensual. Gitu loh. Kalau sensual itu kan lebih ke ekspresi. Yeah. Coba dong kalau Ovi dulu, Ovi. Ovi, muka cantiknya Ovi, kamu. Lihat kamera, muka cantik. Sekarang Pamela. Wow. Satu, dia dua, lebih sedih. Pamela. Ayo ting-ting, ayo ting-ting, ayo ting-ting. Iya. Apaan tuh? Waduh. Cantik. Ini ya, dua serigala ini di YouTube, videonya tuh yang nonton alias viewernya tuh banyak banget. Oh my god. Eh, ayo kenapa yuk? Kan kita harus ekspresi dong. Agak aneh nih, ini. Tuh. Wow. Gede banget. Sama gak sama? Itunya, bajunya. Oh, ini videonya nih. Oh iya, yang ini ya. Videonya di YouTube. Itu lagi dari pangeran. Lagu yang ini. Iya, kalian tuh lagi ngapain? Tahu. Lagi take vokal atau wow. Ya, seperti aduh. Itu. Beraduk badannya. Badannya beraduk. Sah. Wow. Tuh. Itu lagi ngapain aja sih? Kok ketumben agak gagap ngomong hari ya, ini? Gimana ya? Lagi ngapain? Pembuatan video klip. Video klip. Berapa abang baju? Kalau dangdut itu biasanya satu video klip 7 baju. Enggak, itu mana dulu? Emang kadang-kadang suka ini. Itu video klip banyak banget bajunya. Ayu emang berapa? 12? Enggak, Ayu mah biasa simple aja. So. Simple emang bener cuma 3 baju. Cuman? Ya tapi kan gak sampai 7 baju. Nah kalau dua serigala berapa? Sama aku juga 3 deh kayaknya. Tuh. 3. Satu lagu ya? Iya, satu lagu 3. Satu lagu 3. Emang udah berapa lagu yang dibuat? 10. Iya, ya, nanti langsung ya. Album. Oh gitu. Oh my god. Tadi gak disorot-sorot dong pas lagi kayak gitu. Apa? 3 baju satu lagu? Oh god, my. Udah senang. Yuk, maaf ya. Perhatian gue ke sini dulu ya. Iya, aku tahu. Awalnya dulu. Maaf ya. Aku tahu emang kalau ada yang lebih besar dan lebih aku ditinggalkan. Nah, Ayu cukup berpengalaman kan untuk ditinggalkan. Isya kamu mulutnya tajam banget. Awalnya dulu penyanyi solo? Enggak. Emang selalu berdua. Dari dulu? Dari dulu. Entar dulu. Dulu pasti nyanyi sendiri-sendiri dulu dong, masa dari? Enggak, emang ketemu langsung suka nyanyi dan berdua. Tapi baru 3 bulan? Baru 3 bulan. Berarti bisa nyanyi baru 3 bulan? Enggak sih, sebelumnya kita berteman lama. Udah 6 tahun ya? Udah 6 tahun. Maksudnya yang 3 bulan tuh kenal sama abangnya itu. Terbentuknya dua serigala. Oh gitu, tapi kalau dari dulu itu emang suka nyanyi berdua-berdua juga. Selalu namanya berdua. Tapi bukan dua serigala. Bukan. Dulu kalau ngasih namanya apa? Dulu? Duda. Duda apa tuh? Udah.
Oke. Okay. Ah, nanya lagi. Udah. Ayo, kasih waktu Mbak Misa mikir. Oke. Nah, itu dia. Iya. Oke. Tapi penasaran di antara 10 lagu yang menjadi andalan adalah lagu yang nanti akan dinyanyikan. Iya, itu Abang Goda. Abang Goda. Abang Goda. Abang Goda. Senang digoda. Goda singkatan juga. Iya. Apa? Oh iya. Goda. Iya. Oke. Goda. Kan gak nyambung. Goda. Aduh, ayu. Ayu. Oh, Goda. Gue pikir mah. Udah, ya. Oh my God. Oh, God, mah. Cakep, pinter.